ini yang akan berkoordinasi dengan Satgas COVID di Kota Bogor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kota Bogor menyiapkan Puskesmas Tanah Serial untuk pelaksanaan pemberian vaksin. Hari ini kita akan matangkan, jadi berdasarkan arahan dari Pak Menko, kemungkinan besar pemberian vaksin akan dimulai kalau tidak ada halangan bulan November, artinya tidak terlalu lama lagi. Nah, Kota Bogor akan menyusun rencananya siapa saja yang akan diprioritaskan. Angkanya kurang lebih 20% dari jumlah penduduk di Kota Bogor yang akan kita siapkan untuk menerima vaksin pertama. Siapakah ini? Yang pertama adalah kita prioritaskan untuk tenaga kesehatan, dan yang kedua adalah pelayan publik, ya, seperti ASN dan orang-orang yang berisiko tinggi karena memiliki frekuensi yang intens dalam hal interaksi dengan orang karena pelayanan kepada publik. Jadi tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan diprioritaskan. Data ini akan kami sampaikan, diusulkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Gubernur Jawa Barat untuk selanjutnya secara teknis akan dimatangkan bagaimana rundown, ya, pemberian vaksin yang mungkin akan dimulai bulan November.